daripada sebelah tengah dan itulah dia Ozurovski dah jumpa dah musuhnya dekat situ dan Dragon 50%. Wah, dah masuk dah. Well, Varice telah pun dilakukan oleh Tito di bagi hadapan juga untuk mulakan damage, tapi masa yang pertama adalah pada The Shang yang bagaimana tembakan oleh Kagame mencari dan memberikan fokus dan lihat dia flash ke hadapan namun Rumble menolak Kagame ke belakang. Tembakan telah melakukan oleh Sagi dan Emotion telah pun terkorban, tetapi Ozurovski masuk sebelah dengan jam menggunakan Spirit Rush. Sagi ke hadapan tetapi flash daripada Ozurovski. Sedikit besar tarung yang kita mungkin akan berlangsung di sini. Lihat bagaimana Dead dan Nick telah masuk ke dalam mendapatkan surprise kepada 3 orang pemain, tetapi tidak ada follow up dan itu dia terus shot Maranta beribuka. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu, mencari yang kedua. Momo menjadi mangsa. Shaq akan kena body slam namun Black and Drag bersama Honey terus berjaya untuk menyelamatkan Shaq Wemmer sementara. Tapi yang mereka mempunyai bilangan pemain yang lebih tinggi, Nick sebagai hadapan bukan mereka pemain. Sekarang lihat animation dikeluarkan Ozurovski di tengah-tengah, tapi Ozurovski kesorangan, tidak ada bantuan yang telah pun diberikan. Saiko seperti buka Black and Drag daripada The Shang yang akan terkorban. The Shang tidak mampu, sangat-sangat rendah sekarang dan inilah dia. Dragon akan makan dia habis. Tito akan cuba untuk dalam untuk blood ganggu, tapi Wukong mati di bunuh pula dan Dragon masih lagi hati dengan situ. Brown pun mati di bunuh dan Dragon ada akan dicuri oleh Berjaya Dragon. Yap, dan satu kemenangan untuk Berjaya Dragon, tapi lihat bagaimana Sagi berjaya untuk melakukan serangan kepada The Shang. The Shang cuba melarikan diri, satu lagi serangan dipeluk. Inilah dia perlawanan yang kita tunggu-tunggu. Ozurovski telah pun hadapan berjaya dari Bella dan itu dia Slicing Bellstorm stun kepada tiga orang main, tetapi Sagi sehat sejahtera saja di bahagian belakang. Sagi hadapan mencari Momo, tidak sempat untuk melakukan apa-apa dan itu dia Feather Storm yang telah dibuka oleh Sagi. Ozurovski ke mana Hang nak lari, terus saja dikejar Kagami. Cuba untuk terungkan Ozurovski, Sagi sebagai tepi. Ozurovski akan terkena damage dan itu dia damage daripada Cup. Sesuai dia, Nyx masih lagi cuba menghalau waktu-waktu yang daripada Berjaya Dragon. Tentu One telah pun terkorban, mereka tidak berisipan, tapi Bullet Time telah pun dihancurkan. Rumble berjaya untuk mendapatkan Dragon tersebut. Dan lihat Final Spark menjatuhkan Orion di bahagian mid-lane, tetapi damage yang lebih besar daripada Kagame. Bullet Time tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill, tetapi Sagi cuba terjadi Ozurovski. Nyx juga kehadap perbezaan bro sebanyak 5,000. Apakah yang merampu dilakukan oleh kedua pasukan? Rumble kehadap mereka. Sidewalk berjaya untuk mencari orang tracer gak digunakan oleh Ketua untuk menghalau, tetapi Kagame terpilih mangsa yang pertama. Lihat bagaimana The Shang menggunakan expert ultimate, tetapi tepat saja digunakan Fader untuk menghilang serangan tersebut. Emotion hampir terkadar apa saja memulakan Heron dan mereka memaksa dalam melihat bagaimana Rumble. Empat orang Cyclone tapi tepat menghilang menggunakan Fader tempat lagi di bagian belakang, tetapi The Shang untuk taruh dengan Sagi. Lihat bagaimana masih lagi ada serangan yang mampu untuk mereka lakukan. Namun Sagi kehilangan nyawa yang agak banyak. Kili Spirit Rush mencari cari The Shang menutup jalan pulang. Triple kill diambil oleh Momo dan Ramp. Akan Berjaya Dragon ke belakang sekali. Nampak Momo di hadapan. Dan dapat tangkap beberapa dengan situ cantik daripada Zex. Lobo-kobo yang sangat-sangat berlari dan pun dilakukan, tetapi lihat bagaimana Kagame cuba untuk bertarung dengan 4 orang, tapi dia seorang tidak mencukupi. Lihat The Shang mencari Emotion. The Shang masih lagi terselamat untuk seketika, tetapi lihat bagaimana eksplosif gas Becky telah pun tiba. Becky menjatuhkan orang mencari Hoki. Double kill. Rumble juga terselash yang telah digunakan, tetapi ada Tentis dan mereka mencari Tension One. Tension One akan menjadi masa dahulu. Gigpam ada kelebihan daripada segi orang dan akan datang ke belakang. Sagi dan Kana Bayu mereka lompat ke dalam kawasan Baron sekarang ni. Backtrack dia pasukan Gigpam berjaya mendapatkan Baron dan berjaya Dragon. Itu dia, mereka berjaya untuk mendapatkan eksplosikan. Lihat betapa tebalnya shield yang dikeluarkan oleh Ozurovski. Ozurovski tak boleh dapat clear terlebih dahulu. Mereka berjaya untuk mendapatkan Kagami dalam memberikan flash dan shot dibuka. Bullet Time telah pun dibuka. Namun lihat bagian belakang, Emotion cuba untuk mencari satu, tetapi berjaya untuk dihalang. Nampaknya seorang lagi telah terkena. Tenten One menjadi mangsa. Nampaknya Kingpin menang di fight di awal-awal ini. Menghalang Rumble daripada masuk ke dalam. Tetapi sekarang adik, adakah ada KS kat situ? Tapi nampaknya tiada KS yang dikeluarkan.
Oh, nampaknya Nyx menjadi masih pertama dan itu dia ketik laser tanpa dibuka. Dan Tewan bagi hadapan dan Tewan berjaya untuk disembuhkan dengan heal sebentar tadi. Nampaknya Rumble sempat untuk mereka diri yang gunakan flag to emotion telah pun terkorban. Mereka berikan fokus kepada Momo. Oh, dapat ke? Dia ketik laser. Momo tidak boleh melarikan diri. Dipandang dalam lokasi tersebut. Tetapi mereka berikan fokus seterusnya. Cloud Dead sudah pun dibangunkan. Itu dia Meg. Berjaya untuk mendapatkan emotion kesilapan daripada pasukan berjaya Dragon. Tapi lihat bulletin tu pun berbuka tapi Shawwave di apa sahaja Ozora Veki. Hampir dia tu menangkan kami tapi tak ada dekat kami. Kenapa dia buka Stanley? Tapi Sagi berjaya untuk mendapatkan satu dan Sagi. Mana jalan keluar, mana jalan keluar Ozora Veki dan juga Sagi. Alamak tertukar pula. Ozora Veki mati. Ozora Veki tewan dengan Sagi. Tentor One perlu melarikan diri dan Tentor One sempat makan Honeypro dan Flag and Drag. Dan Pak Igresi Sagi gunakan status bullet. Oh Sagi, wow! Alam Rampal Sagi. Sagi terlampau memaksa sebentar tadi. Rampal menyerang dengan satu Cyclone Wing Water dibuka. Dan lihat bagaimana The Shank terlampau tiba mencari emotion. Di bagian belakang ada Becky. Becky macam mendapatkan Tentor One. Becky nyawanya sangat-sangat rendah. Becky masih lagi terselamat. Alamak, Shockwave tidak mengena. Becky melarikan diri. Lihat bagaimana teleport terlampau tiba. Mereka ingin menamatkan game ini sekarang. Nyawa habiskan. Begitu rendah. Momo! Dan Hikman berjaya untuk bergelar juara untuk pramusim Icon Series League of Legends White Rift. Satu ke tangan pasukan Hikman.